Hai guys, kita lagi di Kranial Teknologi lagi buat Ethan punya helmet. Mau check up. Ethan. Yuk Ethan yuk. Ethan lagi. Udah ke nomor 4. Nomor berapa? Nomor 4. Ini kita sekarang udah ada tempat, kita di Riverside yang baru. Oh, di tempatnya lebih bagus atau di tempat main-main. Seneng banget lah tuh. Oh iya. Ethan happy. Ethan happy. Iya, happy. Tuh, ngeces. Healer. Ada yang healer ya. Backlight. Ethan dilarang kesini ya. Yuk, keluar. Yuk, sayangnya. Yuk. Kok ditutup pintunya? Gak boleh di situ. Let's go. Aduh, kejeduk. Yuk, let's go, let's go, let's go. Ethan, sini yuk. Come here. Jangan main di dalam sayang, sini main di luar banyak mainan. Di luar banyak mainan. Tuh banyak mainan. Iya, nih pencet nih telepon. Telepon, coba berapa nomor telepon mami? Berapa nomor telepon mami? Nih, ini punya Ethan. Aduh. Semua main dilempar-lempar ngana eh. Oops. Aduh, ini gak mau pulang ini, Man, Dedi. Ini, Bih, kita butuh ini di rumah nih. Apa nih namanya? Kita kan udah punya. Jangan kasih dia kursi, Bab. Sok, gak apa-apa. Terjatuh, yang. Gak masuk situ, gak masuk situ. Come here. By the way, ini kalian notice gak sih itu di situ ada kayak bagian yang gak tumbuh rambut? Karena dia lagi pakai helmet, katanya. Tapi kata dokter normal sih, nanti abis dilepas helmet bakal tumbuh sendiri. Kesian. Careful. Aduh. Happy banget kayak mainan kayak gini, Be. Ethan. Oh. Semua ngejar-ngejar Ethan lihat. Right before Santa comes. Yay. Good job, baby. Yay, we are done. Kayak mau cari breakfast dulu ya? Oh iya, masih cari makan dulu, belum makan. Kita udah sampai guys di tempat makan. Lihat Ethan deh. Dari tadi dada-dada lihat tuh semua orang. Oh, semua orang lewat didadahinnya. Oh, gitu ya sayang. Oh, hai. Bilang hai, Omi. Hai. Gimana, Tun? Kita lagi mau makan di Country Folks Restaurant. Di Riverside. Iya, kayak country-country gitu. Baunya Amerika banget ya? Lihat, emang ada ya. Negara ada baunya ya. Pancake. Oh, Ethan pinter. Ethan mau mamam apa nih? Mamam pancake? Blueberry pancake mau? Ini dia sebenarnya banyak banget menu-menu buat kayak breakfast gitu. Oh, ini breakfast serve all day, Mam. Jadi kita walaupun udah bukan jam breakfast bisa pesan. Ada omelet, hash brown, fried chicken salad. Gimana gayanya? Manyun-manyun lihat tuh. Lucu. Belum juga. Kayak doang. Juga disedot. Goreng, Bi. Aduh, ayam goreng suka kamu? Mau? Pingin apa? Iya, emang suka gitu dia. Banyak gaya aja kalau habis minum. Kadang-kadang, gitu, Dad. Mami
sendiri bawa aku makanan. Kita order hot chocolate. Baru mau pesen ini. Mami masih galau ya mau apa? Aku sepertinya mau ini. Yang kamu itu. Gorengnya emang terkenal. Itu cilu. Wah, cilu. Wah. Oh, lihat itu bergaya. Oh, lihat itu bergaya. Kayak dedinya banget suka nunggu. Aduh, suka nunggu orderan. Dedi itu. Nunggu orderan. Gini ter. Wah, sakit gigi. Gigi. Mam, kita paling keras mam ketawanya. Yang sakit, lagi sakit gigi kan? Sini dong, sini dong. Lagi gigi. Gigi ini sakit ya. Cucumu nih, cucumu. Gemes. Ih, malu banget. Oh begitu ya. Jangan suruh dia. Aku suruh dia begini kayaknya, Pak. Itu gak bagus. Gini, ini malah. Itu gak bagus. Gini. Makin ketawa, makin demen deh. Gini. Dia jadi ketawa. Gini, gini, gini. Gatar ya. Ethan. Gini. Oh, good job. Ini jadi foto model, bisa diturun nih. Good job, bisa jadi foto model ini. Kiss bye. Oh, apa sih muka merah? Anak itu emang narsis. Gini, mata genit. Bulu matanya udah panjang, mata genit lagi. Genit. Iya. Gak stop. Bayi itu mam, bayi ajaib. Ini malu bisa. Aduh, Oh nyanyi dia. Enggak jelas nyanyi apa. Na 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 na. Hello, say hi. I'm sorry guys, I did it again. Aku lupa nge-vlogin makanannya soalnya kita kelaparan gara-gara tadi nyampenya lumayan lama. Terus pas nyadar-nyadar udah kayak selesai makan gitu semuanya. Sokal ya. Lucu banget ini kayak ayunan gitu. Iya, itu duduk sendirian ya kayak orang gede ya. Iya. Tadi jatuh mam. Tuh dia suara licin kalau pakai kaos kaki. Ih seneng ya kayak bos. Hai bos. How are you bos? Makin lama makin turun perosotan. Kayak main perosotan. Ini duduk Omi. Hai, di hai sama siapa coba? Ya ampun anak ini. Ya. Aduh. Rusak. Ethan say hello. Say hi gitu. Hi. Ini mau turun. Iya. Sepatu. Terus sepatunya di tas. Odi itu. Odi pengen gendong Ethan. Ngelendek tuh. Ih. Gendong Odi.
Makin berat ya. Ngeledek. Oh, bisa. Bah. Iya, bisa. Marjo. Tuh dia mau juga gennya. Boom. Pengennya jalan sih gitu nih, bahaya. Thank you, bye. Have a good one. Hai guys, kita baru selesai filming pregnancy announcement buat kalian. Oh my god. So excited, kita selalu dapat kado pregnant itu pas lagi Christmas emang. 2 tahun lalu hamil Ethan juga pas setelah Christmas ya, Bia, kita tahu ya. Oh, tahun lalu ya. Setelah Christmas kita tahunya ya. Kalau ini sebelum Christmas. Oh my gosh, so excited. Bakal sering-sering lagi nih ke rumah sakit. Ethan, no sayang. Jangan. Kita abis ini pengen nyanterin Ethan ke Mami Didi. Jadi Mami Didi pengen ajak kita jalan-jalan hari ini. Karena 2 hari lagi Mami Didi pulang. Terus galau banget gitu mereka. Jadi mereka pengen spend time sama Ethan dulu. Ethan, nanti jangan bandel ya. Hai. Ditinggal ya. Hai. Jangan bandel ya, ditinggal sama Omi Odi ya. Nanti Omi Odi bakal ajakin Ethan ke Costco gitu-gitu. Hai baby. You're gonna be a daddy again. So excited. Oh, kita bakal kasih surprise juga ke Mami Daddy. Ya kan, Beb? Iya. Kita bakal kasih Mami Daddy kado gitu. Kita bilang itu early Christmas present sebelum Mami Daddy pulang. Jadi ya, kita bakal ngasih tas pregnancy tas lagi. Seneng banget. Seru banget ntar surprise Mami Daddy. Oke guys, kita ready to go. Kita pengen anterin itu ke Mami Daddy. Dan aku udah siapin ini buat surprise. Jadi ini kayak kado gitu yang isinya ini juga yang tadi aku kasih ke Romeo, dalamnya aku kasihin pregnancy test yang tadi, dan di bawah situ ada kayak kertas gitu aku tulis congratulations Omi Odi. Bakal jadi grandparents again buat baby number 2. Yay! Let's go. Ini diapers dong, Ben. Yuk. Kacamata enggak? We're on our way. Kita mau ke Walmart dulu yang pertama, baru besok ke tempat Mami Daddy. Semangat, Bi. So it's gonna be a new journey. Iya, Bi ya. With baby number 2. Baby Pakasi number 2. Gak sabar tahu gendernya, serius. Aku sama Romeo tuh sampai tadi udah plan kayak gak sabar tahu gendernya. 4-5 bulan ya kita bisa tahu gender kan. Biasanya 20 minggu baru dikasih tahu. Terus baru abis itu kita bakalan bikin nurserinya. And as always bakal didekor, kasih tau kalian room tournya. Terus nanti aku bakal bikin di bawah itu yang tadinya buat office aku bakal ngalah, jadinya itu buat playroomnya anak-anak. Kita gak jadi ke Walmart guys, jadinya ke Walgreens. Cuman mau beli pregnancy test. Just wanna confirm kalau misalnya tesnya berkali-kali dari beda-beda merek kan lebih confirm gitu loh. Ethan sama Daddy sama-sama merah. Mami juga pakai merah, deng. Mereka punya gelas-gelas dan tumbler Natal. Aku beli ini buat pohon Natal, soalnya ternyata pohon Natal kita tuh kayak lampunya beberapa ada yang udah gak bisa nyala. Jadinya aku pengen tambahin ini biar lebih terang. Lampunya hilang sekarang sama Ethan. Oh, ini dia. Kenapa ini mahal banget? Oh, itu dapetnya banyak. Cuma mau satu doang. Saya decided buat beli yang ini. Karena ini kayak lucu gitu, langsung keluar pregnant or not pregnant gitu. Jadi aku pengen sekalian buat photoshoot. So guys, kita emang ternyata ada yang ketinggalan. Jadi kita mau balik lagi ke rumah. Sekarang aku tesnya di rumah aja. Yay! Okay, we're back home. Ini mereknya merek Clear Blue. So ini dia pregnancy testnya. Oke, okay, now aku bakal pipis. Yay, baby number 2 is coming. Kali ini kita benar-benar pergi surprisein Mami Daddy. Ini tadi yang ketinggalan ini buat Ethan kalau aja singkis dia bobo. Oh, gimana, Bi? Ujung-ujungnya buat surprise-nya Mami Daddy, aku masukin ke dalam situ yang baru tadi yang tulisannya pregnant. Kita udah sampai ke rumah temennya Mami Daddy. Kita telepon Mami Daddy ya.
Kita lagi bobo lagi belakang. Mami gak diangkat-angkat. Coba deh. Kamu yang ketuk-ketuk. Aku kan pengen lihat juga. Sini ke sini. Aku sama Romeo sebelum Mami Dedi pulang kan, Mami Dedi bentar lagi pulang. Kita pengen kasih early Christmas present. Nah, makanya do, harus buka dulu depan kamera. Boleh dibuka nih. Oh, kamu surprise sih. Mana? Harus dibuka, harus dibuka depan kamera, Mam. Eh, buka, buka, buka. Halo. Halo. Apa ya? Coba kita tebak dulu apa kira-kira. Wow. Masih bisa keindongan nih kamu nih. Congrats ya. Ada suratnya tuh. Bacain apa dulu. Katanya? Congratulations Odi Omi. You guys are gonna be grandparents again. Wow, itu positif. Sejuk. Tidak ternilai ini sih hadiahnya. Tada! Kita udah gak sabar kasih sama Mami, jadi aku bilang udah kasih aja lah depan rumahnya tuh cerita. Bye sayang Mami, sama Omi Odi dulu ya. Omi Odi biar spend time sama Ethan. Jangan lupa pindahin. Jangan lupa pindahin tuh. Apa, apa namanya? Car seat. Oh iya ya. Oh iya iya iya. Ini kalau enggak gemes. Ini Mami kasih surprise buat Daddy tadi. Akhirnya enggak mama aku deh kasih surprise-nya nih. Dikasih ransel mereknya tuh merek Tumi. Pusing deh banyak banget surprise. Jadi soal bentar lagi ulang tahun, guys. Yeay, 3 hari lagi. Sedunia kompak semua deh. Kompak ya, Teh. Kita abis ini mau cabut. Aku pengen cari makan kan dari tadi aku makannya enggak jelas, aku enggak nafsu apa-apa makan di rumah. Kayak enak gitu. Jadinya mau cari yang aku suka, which is sekarang aku lagi pengen sushi, tapi aku pengen cari sushi yang matang, yang kayak fried sushi gitu. Cari sushi yang enak deket sini ya. Dang ding dung 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 dang ding dung 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 dung. Oke, bye Daddy Mami, see you tonight. See you. Loh, bye. Ini siapa ini di bawah? Jatuh ya? Oh, gak punya. Oh, punya. Pak kasih kedua akan muncul. Jaga baby kesehatan. Pak kasih kedua. Iya, jaga kesehatan ya. Ntar malam padahal ketemu lagi udah kayak mau pulangin doa. Cuma jaga kesehatan ya. Ya udah. Bye deh. Bye. Oke deh, Rom. Jadi bawa nih. Kita udah sampai, guys. Mau makan sushi di situ tempatnya. Kan saya ini last solve gede banget sih pas suap doang gitu kenyang sih ini enak banget nih aja kita baru saja makan and it was delicious. Guys, look at that, kita punya neighbor tuh all out banget kayak Christmas lights tuh sepanjang jalan semua pasang-pasang Christmas lights. Tapi Romeo janji tahun depan kita bakalan all out juga kayak mereka-mereka. So, you guys just wait, okay? Next year. Mau misi pipis dulu. Go, go. Good job. Ethan. Mata genit gimana, Tan? Ngelamun ya. Ngamun ya. Ganteng. Kecil ganteng. Kamu nggak apa-apa gini tuh? Depan boleh parkiran. Oh iya. Ya, kenapa apa? Ethan. Masa di sini juga boleh. Hey.
Itu ngerasa gini. Ganteng, kok dia pengen ngomong ganteng ya? Oh ganteng. Oh melet-melet. Ethan, Ethan udah bisa ngomongin, gak apa-apa. Gak apa-apa, bilang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Omi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, apa-apa. Gak apa-apa. 3, 4. Dah hari minggu kuturut ayah ke kota demenit naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping baku siri sedang bekerja mengendarai kuda payah baik jalannya hop dek dik dak dik dek dik dak dik dek dik dak dik dek dek dik dak dik dek dik dak suara sepatu kuda. Cause it ain't every day, I know you're not fine. When you say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey.